Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsuri, calon nomor urut 1 pada pemilihan Kepala Desa Padang Panjang tahun 2021-2027. Visi saya adalah bersama menuju Padang Panjang yang agamis dan sejahtera. Misi saya, 1, mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, yang A, menyuburkan majelis taklim di setiap masjid, B, membumikan salawat dan memperbanyak grup rebana di tempat di setiap RT, C, memberikan intensif kepada 1, takmir masjid, guru TK, guru TPA, kaum masjid, dan yang kelima, guru-guru ngaji. Yang D, beasiswa kepada santri penghafal Al-Quran. Yang kedua, santri pondok pesantren. Yang ketiga, siswa kurang mampu yang berprestasi. Yang E, listrik gratis untuk masjid dan musola. Yang F, program maghrib mengaji. Dan yang G adalah tahlik akbar. Visi yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. A, meningkatkan pendapatan asli desa atau VAD melalui peran BUMDes dan membangun unit usaha BUMDes. Yang B, melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan desa dan jalan lingkar perkebunan yang merata di setiap RT. Yang C, membangun dan pembinaan terhadap UMKM dan permodalan dalam wadah BUMDes. Yang D, memberikan bimbingan dan pelatihan pertanian, perikanan dan peternakan. E, fasilitasi dan memperdayakan pemuda Karang Taruna dalam bidang olahraga, seni, budaya, dan kewirausahaan. F, melibatkan Karang Taruna dalam membahas pembangunan desa. Yang G, memperdayakan Limnas untuk keamanan desa. Yang H, meningkatkan program kegiatan untuk ibu lansia, ibu hamil, remaja, baik lewat kegiatan posyandu ataupun kegiatan lainnya demi mencegah stunting. E, bedah rumah. Perubahan untuk Desa Padang Panjang bersama Bang Sam dengan nomor urut 1. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.